Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Salam tahiyat tanda hormat kepada majelis juri syarhil Quran yang kami muliakan. Handai taulan sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Banyak yang berpikir bahwa akhir zaman adalah masa depan yang jauh yang tidak perlu dipikirkan sekarang. Sedangkan mengacu pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sebagai pedoman masa lalu, sekarang dan masa depan, Rasulullah telah berkali-kali menyatakan bagaimana akhir zaman dan apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri. Saat ini kita sudah berada di akhir zaman, di mana kiamat akan terjadi tidak lama lagi, dengan banyaknya tanda-tanda kiamat yang dahsyat dan sudah semakin terlihat, serta fitnah akhir zaman yang meningkat karena disebabkan oleh orang-orang mengingkari aturan syar'i. Terpecah belahnya kaum muslimin, tersebar luasnya kebodohan, sampai munculnya banyak kasus pembunuhan. Sebagai contoh, konflik yang terjadi sekarang adalah masalah konflik Palestina-Israel. Konflik tersebut tidak hanya menghancurkan bangunan rumah, tapi juga pecahnya tangisan anak kecil yang tidak berdosa. Wanita yang kehilangan anaknya. Anggota keluarga yang hilang. Bahkan banyaknya korban jiwa yang tak bersalah berjatuhan. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, menyiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman adalah judul syarahan yang akan kami sampaikan dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Quran Surat Al-Baqarah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan.
tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, menurut tafsir Ibnu Katsir melalui surat Al-Baqarah ayat 48 dapat disimpulkan bahwa menyiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman sangatlah penting. Oleh karena itu, yang harus dilakukan untuk menyiapkan diri dalam menghadapi akhir zaman adalah yang pertama, mencari ilmu. Karena tanpa ilmu, kita akan tersesat di akhir zaman. Yang kedua, menyiapkan bekal sebelum kematian dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, berkata dengan benar. Karena itu adalah kewajiban mukmin sejati dan persiapan lainnya. Karena saat sangkakala ditiupkan, orang-orang sudah tidak peduli satu sama lain, hanya berharap amalan masing-masing, menyesal karena selalu dunia yang terpikir. Padahal diri bukan nabi, surga belum terjamin, tetapi amal sangat minim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.